Nah, ini story terbaru dari Super Beer Adventure ya guys ya, alias Beruang Sultan. Wow, keren banget guys. Selama berabad-abad ada sebuah kerajaan di mana makhluk hidup dalam kedamaian di bawah kekuasaan dinasti lebah. Wow, kita di bawah kerajaan lebah ini guys. Ratu Beatrice, sang ratu lebah adalah penguasa yang dicintai. Dia adil dan dihargai oleh semua orang. Keseimbangan antara semua makhluk sangat sempurna. Wow, keren banget ya guys ya, Ratu Beatrice. Kira-kira apa lagi nih guys? Sampai guys. Wow, lihat itu guys kura-kuranya. Lebah mulai memproduksi jenis madu yang berbeda di dalam sarangnya. Tak lama setelah itu rasa baru dan warna ungu disukai oleh semua orang. Wow, ini guys efeknya. Sayangnya makhluk-makhluk yang mengkonsumsinya segera mulai berubah menjadi gila dan menyerang teman-teman mereka seperti binatang yang tidak punya pikiran. Wow, efeknya seram amat guys. Tidak ada yang tahu mengapa lebah-lebah itu mulai mendatangkan malapetaka pada kerajaan mereka sendiri. Dan penghuninya terlalu lemah untuk melawan. Wah, berarti ini ulurasi darabarnya guys ya. Dengan artefaknya itu guys. Wow, lihat guys. Tak lama kemudian lebah-lebah itu menyadari bahwa beruang secara misterius tidak terpengaruh oleh madu ungu. Wah, kira-kira kenapa ya? Apakah beruang yang kuat guys? Atau ada antibiotiknya kali ya guys ya? Wow, keren juga ya guys ya beruangnya. Perlawanan ini menyebabkan kerugian mereka. Lebah menyerbu desa beruang dan menyerahkan mereka untuk mencegah pemberontakan. Kasihan banget ya guys ya, semua teman-teman kita dikurung tuh guys. Untungnya seekor beruang berhasil menghindari serangan itu. Tetapi sekarang nasib orang-orang berada di pundaknya. Wah, ini kita nih guys. Senyumnya sumringah banget ya guys ya. Dunia membutuhkan seorang pahlawan, seseorang untuk mengembalikan keseimbangan, seseorang untuk mengakhiri malapetaka ungu ini. Maukah kamu menyelamatkan kami, Baren? Oh, tentu saja dong. Ini demi besar beruang dan semua teman-teman beruang ya guys ya. Wah, kita ketiduran guys. Wah, apakah aku mimpi? Sepertinya tidak. Aku harus segera menyelamatkan teman-temanku ini. Nah, itu story terbarunya ya guys ya. Keren banget ya guys ya. Makasih ya buat teman-teman yang udah mampir, nonton, dan subscribe ya. Dadah.